Karena guys, gue lagi ada di Bogor. Nah, kalau gue ke Bogor itu, gue gak pernah lupa mampir ke Cokomori. Kalau di Cokomori itu pusat oleh-oleh kota Bogor, dan oleh-olehnya itu terlengkap, terbesar, dan berkualitas. Kalian penasaran kan? Kita langsung aja ke dalam, kita cek-cek tempatnya. Wah, kabarnya tempatnya ini juga Instagramable. Langsung. Ini mantep banget nih kayak ini. Nah guys, Cokomori ngeluarin produk baru, namanya itu EFC, Indonesian Favorite Cake. Ini banyak banget variannya, kalian bisa lihat. Tuh, mulai dari bolu tape susu, banyak banget variannya. Kita lihat tempatnya juga Instagramable. Keren. Kalian bisa foto di sini. Keren banget. Kita keliling-keliling, kita lihat tempatnya. Wah, gue liat satu penampakan yang keren tuh. Ada lelehan coklat. Ini kita ambil ember, enak kali ya? Bawa pulang, lumayan. Wah. Ajib gak tuh? Mantap. Ya, kita cari lagi. Nah guys, dia juga jual banyak souvenir khas Cokomori. Boneka-boneka lucu, yang unyu-unyu. Ini tester ya mas ya? Tester pak. Gratis ya? Gratis. Gratis. Ya. Silahkan. Bisa ngambil semuanya ya? Silahkan. LOL. Gue mau nyoba yang pisang. Itu bolu pisang. Bolu pisang. Yuk, bismillah. Wah, enak banget. Nah guys, jadi selain kue-kuean, di sini juga menjual es krim gelato. Banyak banget nih. Mbak, aku mau seneng, Mbak. Kita banyak varian nih, Kak. Ada yang versi yang manisnya, yang ini ada versi yang asam manisnya. Hmm? Yang ini ada rasa buah, ada green tea. Nah, ini yang bubble gum. Aku minta ini dong, bubble gum, green tea, sama coklat hazelnut. Oh. Jadi ini tuh dibuat dari 100% Cimory Fresh Milk. Nah guys, kita udah selesai berkeliling Cokomori. Nah kali ini gue mau beli sesuatu buat gue mukbangin. Yo guys, beli apa ya? Gue bakal beli banyak banget. Oke guys, ini gua udah pulang dari Bogor habis beli Cokomori. Ini banyak banget. Cuman gua taruh di sini satu aja. Gua itu suka banget sama Cokomori. Ini bakalan gua makan setelah gua mukbang, jadi sebagai dessert. Soalnya gua suka banget dessert pakai Cokomori, guys. Terus di depan gua udah ada jajangmyeon, samyang jajang, jajangmyeon pedes. Terus juga ada fried chicken dari Fried Chicken Master. Ini enak banget sih, gua suka banget. Kalian mesti nyobain. Terus gua tambahin saus keju ini, guys. Saus kejunya mantap. Yuk langsung aja makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Oke guys, ini guru gigit. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak parah sini ayo. Habis. Nih guys, lagi cocok lagi, mantap. Lu gigit. Dapat. Dapat ya. Enak banget ayamnya. Sekarang kita cobain jajangmyeonnya, samyang jajang. Guys. Baru gigit dapat. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Tapi pedas. Kita lanjut ke ayamnya lagi, guys. Wah, ini bagian sayap. Tapi jiwa. Gas ayam lagi. Tak, bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya tuh gurih, bumbunya merasap sampai ke dalam, tender, juicy, mantap sini. Terakhir mie. Gila, ini enak banget sih. Gua gak sabar abis ini mau makan chokomori. Mantap. Ini kalian harus nyobain sini. Ya, mantap.
Guys, ayamnya. Sampai sekarang gue masih enjoy makan ayamnya. Lagi ayamnya. Sedih ayam terakhir. Pokoknya buat kalian yang penasaran, buruan cobain ayamnya. Kepoin Instagramnya di sini. Fried Chicken Master. Kalian harus cobain, mantap banget. Sedih ayam terakhir. Gue nggak bohong, gue masih enjoy sampai ayam terakhir. Nah, sekarang kita habiskan mie-nya. Terakhir.
Kelar. Oke guys, kelar. Sekarang waktunya gue mau makan chocomori. Oke guys, ini di depan gue sudah ada chocomori sebagai dessert. Yang tadi gue udah makan ayam goreng, terus pakai jajang mayon pedas, samyang jajang. Sekarang diakhiri sama chocomori. Itu suatu kenikmatan yang tiada tara guys. Oke, kita langsung makan saja guys. Pertama, gue mau nyoba yang pandan susu keju nih. Susah sekali. Wow. Aromanya ini benar-benar ajib. Terus saya coba. Kejunya melimpah. Lihat ini benar-benar hijau banget. Buru gigit. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Bolunya lembut banget. Lembut banget. Kejunya berasa, pandannya berasa. Nah guys, selanjutnya gue mau nyobain bolu pisang susu. Wah. Wah. Bolu pisang susu. Yuk kita langsung. Gigit. Mantap. Kayaknya ajib banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya berasa, gue gak bohong. Selanjutnya kita mau nyobain bolu tasuke, tala susu keju. Mantap. Lihat ini ungu banget. Dia kalau ngasih keju tuh benar-benar gak main-main guys. Makan langsung, bismillahirrahmanirrahim. Tala seberasa, lembut banget bolunya. Ajib. Oke, selanjutnya gue mau nyobain bolu tape susu. Mantap, kita buka lagi. Ini benar-benar mantap nih. Tapenya berasa banget, sumpah berasa banget tapenya. Enak, gue suka. Oke, ini yang terakhir. Ini ada crispy. Ini ada crispy brownie cheesy. Crispy brownie cheese, wah, wow. Sama crispy brownie cheesecake. Yuk, langsung kita buka dua-duanya. Mantap jiwa. Nih, gua udah gak sabar nyobain ya. Mau nyobain yang ini dulu nih. Ini di atasnya gua rasa ini ada cheese-nya. Di bawahnya itu ada brownie-nya. Brownie cheese. Tambah lagi suiran cheese. Bukan apa? Parutan cheese. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Wah, cheese kita berasa. Nah guys, terakhir nih guys. Wah, ini kayak crispy nih. Bismillah. Wow. Oh iya. Enak banget. Saran gua, kalian mesti nyobain chocomori ini. Enak banget, semuanya berasa. Kalian mesti nyobain satu-satu. Di sana itu juga pusat oleh-oleh Kota Bogor. Kalian bisa cari oleh-oleh di sana. Lengkap, tempatnya bagus, Instagramable banget. Jadi tunggu apa lagi, buruan datang ke chocomori. Oke, gua akhirin aja video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, guys. Bye. Salam nakos. Gua mau lanjut makan dulu nih.